peralatan petani, Mas. Saya berada di ladang, Mas, ladang petani ya. Ini topinya Pak Petani, saya pinjam dulu untuk cari bonsai ke sana. Ada bahan apa ya di sekitar ladang ini? Saya akan cek ya, kalau ada yang bagus saya akan ambil, Mas ya. Mudah-mudahan saja ada yang bagus ya. Kita langsung ke sana. Ini linggisnya, nggak usah pakai linggis, taruh sini saja ya linggisnya. Kita ngecek ke sana. Kalau itu tadi sudah saya cek, nggak ada yang bagus ya. Kita lanjut saja ya. Alatnya cuma bawa ini. Oke, lanjut, Mas ya. Nah, tonton terus ya, bahan apa nanti yang saya akan temukan. Lanjut, Bro. Sudah. Sudah. Randu, Bro. Pohon randu. Memang kalau di ladang sangat jarang, Mas. Ini ada asam londo. Asam londo ini, Mas, daunnya seperti ini ya, buat yang belum tahu, asam londo. Kurang bagus, Mas. Biasa-biasa saja. Karena enggak ada lurus. Lurus, Bro. Cari ke sana, Mas. Turun. Apa ke sana? Turun. Enggak. Ada tanaman. Kita lewat sini saja. Lewat sini saja, Bro. Sambil kita cari bonsai. Ini berlubang ya, soalnya ada lebahnya itu. Itu kayaknya ada serut ya, serut. Tuh. Ya, serut. Coba kita cek ya. Siapa tahu bagus, Mas. Waduh. Lurus, Mas. Lurus tuh. Kurang bagus juga. Kurang bagus, Bro. Kita cari ke sana, Mas. Mudah-mudahan masih ada ya bahan yang bagus. Mudah-mudahan. Itu, Mas. Itu lagi. Kayaknya ada serut. Hampir sore ini, Mas ya. Cari bonsai ini hampir sore. Oh, ini lurus juga itu. Ya, batangnya lurus. Lurus itu ada serut juga. Ah, kurang bagus. Lurus. Ini ada serut juga. Coba. Ah, lurus. Lurus juga. Lurus. Coba, Mas. Masa lurus? Kayaknya cabangnya banyak ini, Mas. Iya, itu, Mas. Ini, Mas. Ini serutnya. Tuh. Ya. Coba saya cek, Mas. Cek, Mas. Bagus enggak ya? Kalau bagus, ini, Mas. Ish. Lurus, Mas. Lurus akarnya ke sini. Coba saya langsung. Apa? Lurus. Ambil di sini saja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini, Mas. Ya. Karena ini lurus. Coba saya potong sini saja. Bismillahirrahmanirrahim.
pada gak dapat mas ya. Taruh dulu kopiahnya. Aduh, sip, bagus ini mas. Tinggal dikit bro. Ini mas, ini mas, ya. Ya, sudah ya. Ya, mas, ya. Luas. Mantap kayaknya. Mantap. Ya, bagus ini, bro. Ya, ini kan akar ini tadi lurus, mas. Ke sini, mas. Jadi saya ambil sini, ini. Bonggolnya ya. Saya potong dulu. Ini. Potong. Potong di sini, Mas. Potong pendek saja. Iya. Potong pendek, Bro. Kalau potong panjang ini nanti kurang sip, Mas. Jadi ini harus dipotong segini saja. Hampir sholat asar ini, bro. Ya. Hampir sholat asar. Mantap ini kayaknya. Ya. Saya akan potong. Tinggal ini, mas. Tinggal satu, bro. Ini lagi mas, ini lagi, ya sudah potongannya, ini mas, ya itu bro, kan bagus mas, bagus ini, luas ya, namanya gini mas, dan ini potong pendek sini bro. Buat semi rough ya. Besok di sini akan keluar tunas mas. Oh bukan tunas, perakaran. Lurus tadi ini mas, ke sini mas, panjang. Jadi saya potong seperti ini sih. Dulu ya. Mas, topnya ini mas, yang jelas ini. Dan ini cabang yang seperti ini, yang ke tengah ini. Potong mas di sini mas ya. Gini mas, nah, jadinya mas ya, terbuka ya. Kalau yang ini biarkan, sebab ini pucuknya ada di sini mas. Ya. Seperti ini, ya. Ya, mantap ini mas, nanti mas, kalau sudah jadi mas loh ya, tegak, raf bro, raf ini mas. Potong segini mas, gini, loh mas ya, natural, sangat natural ini atau alami ya. Nah, dan ini mas, potong segini mas, gak usah dipakai ini mas, menutup ini, kalau dipakai, kita potong, oh ya, cukup memakai yang ini, dan ini masih kurang pendek mas, yang kecil ini lebih pendek. Tapi yang jelas topnya saya pakai ini mas, yang lebih gede. Oke mas, ini hasil dari pemburuan ya, atau mengecek bahan mulai dari sana mas ya. Ternyata pas saya cek yang bagus cuma ada satu mas, ini mas ya. Lainnya gak ada yang bagus ya, gak ada yang layak untuk dibuat tanaman bonsai. Ini mas hasilnya. Oke mas, sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat dan menghibur, juga menginspirasi. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Keren mas. Ini topinya mas. Hampir lupa tadi ya. Panas bro.
Kalau pakai ini enggak. Mantap, bro.